Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa Rukyah. Jadi pada pagi hari ini saya dimintai tolong merukyah ibu dan anak menantu. Nah, ini sudah lama terasa di dalam tubuh, mungkin dari dulu itu sering kesurupan, atau kalau berada di tempat-tempat yang di situ banyak bangsa jinnya, maka seolah-olah ada kontak atau interaksi di dalam tubuh itu. Nah, kemudian kalau untuk si mbah ini, saya dirasakan apa mbah? Senang kan dulu? Di leher itu kaku, terus sikil itu kayak ditutup. Nah, kaki itu seperti ada yang memukul-mukul lah, seperti itu. Dada sakit. Dan kemudian untuk yang dada itu, kalau cerita tadi sih mbak, itu udah lama dulu pas pernah tidur mbak. Wah, semenjak sebelum kawin itu pas kerja di pabrik itu terasa ada sesuatu ada sesuatu barang yang memukul dadanya si mbak itu, tapi bukan berwujud benda, tapi terasa bener seperti pukulan dan masuk ke dalam dada. Nah, itu terasa berat sampai sekarang. Tadi udah sempat saya cek sebentar, ternyata memang kedua-duanya itu ada pengaruh dari gangguan bangsa jin. Karena yang namanya penyakit itu tidak semuanya penyakit medis, karena kita juga wajib mengimani bahwasanya bangsa jin itu ada. Dan ketika bangsa jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia, itu juga sesuai dengan sabda beliau Nabi bahwasanya bangsa jin masuk ke dalam tubuh manusia jaro majrot dam, lewat aliran jalan darah. Dan nanti akan kita saksikan bersama ketika di ruqyah yang sesuai sabda beliau Nabi, yaitu kita disuruh membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang kita hafal sambil menekan anggota tubuh yang terasa sakit. Insya Allah ketika sudah berniat semacam itu, sambil diniati kalau ada di dalam tubuhnya disuruh keluar. Karena walaupun ada bangsa jinnya, kalau orang itu tidak sadar ada dan tidak disuruh keluar, maka bangsa jin itu juga tidak akan keluar. Jadi bagi yang punya sakit, untuk mengetahui itu penyakit medis atau non medis, bisa niat, duduk, siapkan tempat untuk mutah, kemudian kita tekan yang terasa sakit, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan beliau Nabi. Nah, kemudian biasanya kalau orang umum itu kan nggak tahu caranya meruqyah, maka disitulah dibutuhkan bantuan meruqyah yang tahu, itu memberikan arahan. Jadi meruqyah itu adalah salah satu metode yang diajarkan beliau Nabi untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sarana atau ikhtiar yang dianjurkan agama. Mari kita lihat bersama-sama nanti reaksinya seperti apa. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan kekuatan, dan lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinta sih sakit gimana, Pak? Tetap mau nggih, tapi gini. Ada. A'udzu Bi'izzatillahi Wa kudrati Min syarima Ajitu Wa uhadiru Ya Allah Hamba memohon Pertolongan Dan perlindungan Kepadamu Dari setiap kejahatan yang saya temui dan saya takuti Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim dengan menyebut nama Allah maka tidak ada sesuatu apapun yang membahayakan baik itu di langit
baik itu di langit maupun di bumi, maupun di bumi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Terus sekarang tetap ditekan dalam hati, dibacakan surat-surat pendek Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Sambil mendengarkan apa yang saya baca, ketika di dalam tubuh terasa di situ ada panas, berat, mual, pusing, pengen muntah, sambil dibentak dalam hati mohon sama Allah, disuruh berdoa Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Selesai satu surat, tekan, sebut asmani Gusti Allah, dibuntut, dibentak, seluruh keluar Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wahai bangsa jin yang bersembunyi di dalam tubuh itu, keluarlah kalian karena taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Sebelum kalian terbakar atau merasa kesakitan, saya bacakan kalimat-kalimat Allah. Keluar, keluar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus keluar. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Bismillahi Allahu Akbar. Keluar. Ya, tangan. Allahu Akbar. Terus maju. Ya, yang sembunyi di perut. Di leher. Keluar. Allahu Akbar. Ya, keluar. Bismillah, Allah Akbar. Terus keluar. Allah Akbar. Ya, Allah Akbar. Ukhruj an hadzal jasad ya Allah. Fa idzam takhruj fa tu'adzabu bi ayatillah aw bi la'natillah. Bismillah. Bismillah. Ya, tenangkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ini karena tangannya si mbak ini sering terasa sakit atau berat, dan kemarin ada yang memukul-mukul. Nah, insya Allah ketika ada bahasa yang berlumpa di tangan atau di kaki, itu ketika dipegang atau ditekan, maka akan ada reaksi, entah itu orangnya kesakitan, pengen mual, atau pengen sendawa. Nah, itu kemudian dalam hati disuruh keluar sambil bacakan Al-Quran di tangan. Kemudian bangsa jin itu tidak semuanya muntah, tapi kebanyakan muntah. Bismillah. Ya betul, Allah Akbar. Allah Akbar. Ya, Allah Akbar. Ya, Allah Akbar. Bismillah. Allah Akbar. Allah Fiji. Allah Akbar. Nah, ini dibantu sama temannya Simbah yang teman-teman tutup belakang dan cepat keluar. Terus. Nu'minuki bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Allah Akbar. Allah Akbar. As'alul azim. Rabbal arsyil azim ayyashfi. Bismillahi. Allah Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iyamsasta Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa iyuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Wahwal azim. Yo, keluar semua. Bismillahi. Allah Akbar. Yo, bu, dilawan dalam hati. Bismillah. Allah Akbar. Bismillah. Allah Akbar. Bismillah. Allah Akbar. Bismillah. Allah Akbar. Sambil kepalanya tekan bu, kepalanya nanti sakit sakit, kepalanya ditekan, terus ulang berarti tambah anjir, berarti tekan, ayo matu senang kepalaku siapa matu, raga lama tuh tak wajar malu, terus tekanin ya hiji, terus terus Bismillah, 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 kalau tak puluhun wala kenallah apa talahun, wa ma ramaita id ramaita wala kenallah rama, wali dial mukminin amin hubala an hasana, innallah samin alim, tekan kepalanya tekan, Allah Akbar. Terus. Jadi ketika dia Nabi bersabda, "Dhu'yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadika." Waqul bismillahi salasan waqul sabarat a'udzu bi'izzati wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Ketika di dalam tubuh kalian terasa ada anggota yang terasa sakit, maka tekanlah di situ. Bacalah bismillah 3 kali. Bacalah a'udzu bi'izzati wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir sebanyak 7 kali atau bisa diulang-ulang cara meruqyah. Doa itu maupun dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah meruqyah yang paling utama. Karena ketika tidak ada niat untuk mengeluarkan, maka bangsa jin itu juga tidak akan keluar. Terus. Bismillah. Allah Akbar. Kemudian kalau untuk perempuan itu yang terasa sakit bagian mana, itu kita sebut. Yang pertama kalau ada saudaranya, disuruh menyembelihkan saudaranya, suaminya kalau ada. Kalau tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuannya. Tuh, kalau perlu ya diperbolehkan, tapi hanya sebatas telapak tangan, punggung atau kepalanya saja. Karena di dalam hukumnya untuk pengobatan semacam itu. Terus, Bismillah. Allah Akbar. Terus, tangan. Nah, Bismillah. Allah Akbar.
Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudillu man tasha'u biyadika al-khair biasanya itu jin itu mengunci aliran peredaran darah dari rasanya orang itu untuk mengangkat tangannya atau menggerakkan itu bergerak karena ada yang menguasai di dalam. Jadi tidak ada reaksi. Nanti suaminya yang menekan keluar. Tuh. Jadi nanti kalau tidak dikeluarkan itu nanti akan menjadi penyakit bahkan gejala stroke nanti bisa ada karena dikunci oleh bangsa jin yang menguasai tangan lewat aliran jalan darahnya. Allahumma rabbana adhibil ba'sa iswi anta syafi la shifa illa shifa shifa an la yughadiru saqama. Keluar. Allah Akbar. Keluar. Allah Akbar. Keluar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Terus dan harus mutah. Terus. Mutahkan. Allahu akbar. Keluar. Allahu akbar. Keluar. Terus. Mutahkan keluar. Nih. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fa imma yanzaghunaka minasyaitani nas'un fasta'in billah. Ketika di dalam diri kalian, saudara kalian, kerabat kalian terkena gangguan dari bangsa jin, Allah berfirman fasta'in billah. Kita disuruh oleh Allah untuk meminta pertolongan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika terkena gangguan jin itu sebenarnya kita menyalahkan bangsa jinnya juga tidak bisa karena mereka sudah tugasnya itu mengganggu manusia, tapi manusia yang bisa diganggu tidak semuanya bisa diganggu. Yang tidak bisa diganggu hanyalah illa ibadaka minhumul muhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang kuat iman dan takwa. Jadi cara yang terbaik adalah kita koreksi diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih berbanyak memperbanyak ibadah, dan tidak lupa setiap perbuatan diawali dengan doa. Mudah-mudahan setiap aktivitas yang kita lakukan itu senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan bangsa jin yang senantiasa mengintai kita. Rasane pripun, Bang? Barang itu, Bang? Lagi enteng keteng tangan barang nggih. Wangan itu rasanya kayak apa? Itu rasanya kira-kira kenapa itu asam urat tapi asam urat klono. Jadi si itu mengira tangan berat itu asam urat, tapi ternyata setelah diperiksa asam urat normal ya Mbak. Tapi barang rasanya gak nganu bisa nek dan ini udah dibuat kadang-kadang gue ditutupi. Kalau kaki kadang ada yang
memukul-mukul kakinya itu. Jadi ciri-ciri penyakit itu bukan medis, itu rasanya seperti penyakit medis, tapi setelah diperiksa ternyata bukan penyakit medis. Nah, seperti si mbak ini katanya berat, mungkin punya prasangka si mbak ini asam urat, tapi ternyata setelah diperiksa pun normal asam uratnya. Jadi salah satu tanda-tanda itu biasanya ketika didiagnosa antara apa yang dirasakan dengan hasilnya itu tidak sama. Lah itu biasanya itu menunjukkan bahwasanya penyakit itu penyakit non medis gitu. Oke, itu saja pemirsa, mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan informasi bagi kita semua bahwasanya ketika di dalam tubuh kalian, keluarga ataupun tetangga terkena gangguan bangsa jin, jangan panik, jangan khawatir atau bagaimana, segera koreksi diri, segera meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan dan ibadah kita. Atau kalian, jika kalian tidak bisa melakukan rukyah sendiri, bisa meminta bantuan kepada para ustadz kiai yang ada di sekitar kalian. Tujuannya untuk memohon arahan, meminta bantuan bagaimana cara merukyah. Jadi posisi perukyah itu sebagai orang yang mengarahkan, yang membimbing bagaimana cara menghadapi gangguan bangsa jin dengan cara yang benar. Nah, ini mudah-mudahan ibu sama menantunya segera diberikan kesembuhan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.